akan tindak lanjut dari kegiatan tanggap darurat bencana alam di Kampung Cimapak ini, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok. Kami menginisiasi untuk melaksanakan yang pertama yaitu kegiatan reboisasi atau penghijauan di lahan longsor maupun tanah yang terdampak longsor. Jadi kebetulan kami mendapatkan bantuan dari Wantanas maupun BNPB pusat sebanyak 2.500 bibit pohon, baik pohon durian, nangka, mangga, maningi maupun mahoni, serta ada rumput vetiver. Jadi intinya memang kami ini merupakan mengajak masyarakat maupun relawan tentang sini. Jadi ini melibatkan sekitar 200 orang dari masyarakat, relawan maupun kami dari aparat TNI untuk melaksanakan penghijauan di lahan bekas longsor. Jadi diharapkan selain mencegah terjadinya longsor ke depan, kami juga berharap buah-buahan yang dihasilkan oleh tanaman ini dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ke depan.